Cek. Oke, selamat datang di channel Riddle Drawing, di mana kita menggambar apa saja yang bisa digambar. Bersama saya, Riddle Suramas, yang akan memandu teman-teman menggambar hari ini. Oke, kita akan menggambar struktur atau bagian-bagian dari telinga dan fungsinya. Enggak pakai fungsinya. Cukup menggambar struktur dan bagian-bagian dari telinga. Di sini saya akan membantu. Pertama, kita menggambar daun telinga. Nah, ini adalah daun telinga. Kemudian kita menggambar saluran telinganya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti seperti yang saya lakukan ini. Ini adalah sketsa dasar dari gambar telinga. Kemudian di sini nantinya akan ada rumah siput, salah satu organ atau bagian dari telinga, dan juga saluran-salurannya seperti ini. Nah, intinya seperti ini, sketsa dasar dari telinga. Dan kita akan buat detail dari sketsa kita ini. Tetap menggunakan pensil yang sama, Faber-Castell Mechanical Pencil atau pensil mekanik Faber-Castell berukuran 0,5. Teman-teman bisa gunakan pensil apa saja yang teman-teman punya, tapi pastikan bahwa pensilnya runcing supaya gambarnya bisa lebih bagus. Seperti itu. Oke, kita buat detailnya. Selanjutnya kita akan mempertebal garis dari sketsa kita menggunakan spidol. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal warnai. Dan jangan lupa buat teman-teman semua follow akun sosial media saya di @riddlesuramas di Instagram dan juga TikTok. Saya lumayan aktif di TikTok, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan sosok saya yang asli, bisa teman-teman cek di TikTok saya. Thank you.
Dan ini dia hasil dari gambar kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.